Sempena dengan sambutan Hari Malaysia menjelang ulang tahun pembentukan Malaysia pada 56 tahun, kita sepatutnya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kepada Tuhan atas kurnia dan limpahnya negara kita pada hari ini dalam keadaan jauh berbeza daripada awal di mana kita mencapai pembentukan Malaysia. Masyarakat kita dalam keadaan yang cukup daib, bukan hanya daripada sudut prasarana pembangunan kemudahan asasnya, bahkan juga dari segi kesihatan dan pendidikannya. Namun demikian, walaupun kita sedar dan tahu banyak lagi yang perlu kita lakukan, tapi dalam jangka masa 56 tahun, kita sebagai sebuah negara, bukan hanya berbagai bangsa, berbagai anutan agama, telah berjaya dalam usaha kita bukan hanya memupuk perpaduan, mengekalkan kesatuan walaupun berbagai kaum dan agama, telah dicapai berbandingan dengan banyak negara yang ada. Maka dengan itu, selama 56 tahun, betapa pentingnya bagi kita seluruh rakyat Malaysia tidak mengira daripada kumpulan mana, kaum mana, kampung mana, suku kaum, agama yang mana. Yang penting kepada kita, kita curahkan bukan hanya laungan dendangan lagu yang harus kita lontarkan, suarakan, tetapi juga perkhidmatan kita, hikmat bakti kita, kita curahkan segala-galanya untuk membesarkan negara ini sebagai sebuah negara yang boleh dihuni oleh masyarakat berbagai anutan agama dan kaum, supaya generasi yang akan mendatang akan mendapat jauh manfaat yang juga jauh lebih baik daripada apa yang kita rasa pada hari ini. Jadi saya berharap sungguh bersempena dengan Hari Malaysia ke-56 ini, kita selaku rakyat Malaysia, kita curahkan hikmat bakti kita sebaik mungkin untuk membesarkan, memajukan, membangunkan negara kita agar rakyat yang ada di negara ini akan dapat hidup dalam keadaan sejahtera dan makmur. Selamat menyambut Hari Malaysia ke-56 tahun.